Mr. G, ya. Coba Anda jelaskan sama saya, itu komposisinya bahan-bahan herbal untuk Pilar Sakti ini apa aja? Ya, yang pertama-tama kunyit, ini untuk daya kekebalan tubuh dalam burung. Juga di sisi lain ada kencur juga, penjernih pita suara agar keluarnya semakin jernih atau suara emas kristal. Dan yang ketiga, ini bisa disebut dan bisa didapatkan di warung-warung atau di pasar-pasar mana aja, kayu manis. Semua ibu-ibu pun saat finishing bikin kolek atau bikin apa, penyedap rasa, aromanya sangat segar dan nafsu makan burung itu sangat lancar dengan sebuah kayu manis, jangan alam, enteng kayu manis. Dan yang terakhir, ini bukan semacam suket teki ataupun suket-suket lainnya, tapi ini adalah rumput, saya namakan rumput dewa, yang sangat susah dicari, saya dapatkan di bawah gunung-gunung, lembah-lembah yang sulit dijangkau. Jadi ini khasiatnya kalau untuk manusia sangat berguna. Apabila direbus air mendidih setengah gelas, didinginkan, diminum oleh manusia, daya tubuh kuat, pita suara jernih, bisa menggunakan untuk diri manusia, apalagi di dalam tubuh burung, sangat istimewa khasiatnya. Saya namakan ramuan rumput dewa, khasiatnya sangat istimewa. Ya, dan selebihnya itu resep bahan rahasia untuk finishing yang bisa akan sembuh. Jadi tadi proses yang terakhir yaitu disangrai biar matang, bisa dicerna baik oleh burung-burung lovebird jagoan Anda, dan butuh waktu sekitar 45 menit untuk penyangraian biar terlihat higienis 100% semua dari bahan alami. Ya, buat para lovebird mania, jangan lupa beri pakan burung jagoan Anda hanya dengan Millet Sakti, produk Mr. G, jamin dongkrak stamina dan bikin jebol durasinya, coy. Oke, sekian dari Mr. G.